Untuk kedua kalinya, pengisi suara serial Unyil, Abdul Hamid alias Pak Ogah, harus menjalani perawatan di rumah sakit lantaran penyakit stroke yang dialaminya. Dalam stroke kedua, pria berusia 74 tahun ini kesulitan menggerakkan sebagian anggota tubuhnya, terutama yang sebelah kanan. Selama dirawat beberapa hari, Pak Ogah mengalami demam dan bicaranya mengigau terus. Bukan hanya itu saja, Pak Ogah ketika berbicara juga sulit dimengerti. Selain keluhan penyumbatan pada otak yang membuatnya stroke, Pak Ogah juga mengalami sakit mah, darah tinggi, dan terdeteksi batu ginjal. Seperti diketahui, bukan kali ini saja Pak Ogah harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya Pak Ogah sempat dirawat karena dikabarkan mengalami penyumbatan darah di otak sehingga membuatnya sulit saat berbicara. Agar terhindar dari resiko penyakit stroke, pemirsa harus melakukan pencegahan, yaitu dengan melakukan pola makan yang sehat, olahraga yang cukup, kurangi tingkat stres, dan berhenti merokok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.